motor DC dan driver motor 100 sampai 150 ampere. Bisa menggunakan suplai 1 aki DC 12 volt. Sambungkan terminal minus ke minus aki. Sambungkan terminal DC 12 volt ke positif aki dan sambungkan terminal DC 24 volt ke positif aki. Positif aki di sini kita menggunakan 1 aki DC 12 volt. Sambungkan terminal output ke motor DC. Putar potensio untuk mengatur kecepatan motor. Diputar semakin ke kanan, putaran motor semakin cepat. Diputar ke kiri, putaran motor semakin lambat. Tombol untuk start stop dan maju mundur. Kita jalankan motor. Ini posisi dia sudah start, kita pindah saklarnya ke stop. Maka dia akan berhenti. Kalau kita start, dia akan berputar kembali. Lalu ada saklar untuk maju mundur. Kalau kita mau mundur, kita pelankan dulu speednya. Nah, ini putarannya searah jarum jam. Lalu kita ubah arah putarannya. Kita gas lagi. Nah, putaran kebalikan arah jarum jam. Agak dipelankan supaya kelihatan pergerakan putarannya, ya, kebalikan jarum jam.